Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra keempat halaman ke-10. Ada Bu Yanti Sofiana di Taiwan. Silakan Bu Yanti dimulai. Iya Pak Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Li'adama fasajadu. Li'adama fasajadu. 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 Ini suruh ke Nabi Adam untuk sujud. Sujud berarti tunduk ya. Berarti mengakui bahwa Nabi Adam itu khalifah fil ard. Tapi setan menolak. Kata setan, enak aja Adam itu diciptakan dari tanah. Sementara aku dari api, aku lebih mulia. Gitu kan, gak mau dia. Malaikat mau tunduk ya. Setan gak mau. Akhirnya dia memilih keluar dari ketaatan. Kata dia, boleh aku keluar ya Allah. Tapi izinkan aku untuk menggoda umat manusia, anak Adam, untuk menjadi temanku. Silahkan, kata Allah itu. Makanya kita banyak digoda sama mereka, sama setan-setan ini. Dan setan itu menurut hikayat tidak pernah mati. Dan setan itu ada, selalu ada. Rehan itu setannya kayak Rehan. Ari kayak Ari. Iya. Iya, ini serius, bukan bercanda. Jadi siapapun setannya sama seperti itu seumur dia. Jadi sama. Bahkan setan itu lebih tahu karena ada kahin, ada. Jadi apa yang kita lakukan mereka lebih tahu, ya setan. Gitu, dan mereka tidak ada yang meninggal, tidak ada yang mati sampai akhir, gitu kan? Gitu. Jadi makanya jangan kaget walaupun ada kiai ulama kok berbuat dosa, berbuat salah. Karena setannya sekelas ulama itu. Paham, Bu? Iya. Jadi apapun yang ada sekelasnya. Iyalah, kalau kiai yang ngegodanya setan anak kecil mungkin kiainya kuat. Tapi kalau kiai setannya kayak kiai lagi gimana? Karena setaraf seperti itu, gitu ya. Gitu. Makanya pantas iya. Ada yang kadang-kadang yang tergoda apa itu. Menurut kita orang itu ilmunya tinggi. Tapi kok masih tergoda koruptor, korupsi, main perempuan ini dan itu. Karena memang setannya lebih bahaya lagi. Bahkan menurut peribahasa semakin tinggi kan pohon itu semakin tinggi anginnya, ujiannya. Ya Pak, iya. Bu. Li'adama fasajadu. Kemudian. La taro fiha iwajan. La taro fiha iwajan. Ibu belajar lagu ya, jadi kita. Iya. Fajama'a kaidahu. Fajama'a kaidahu. Kemudian. Lingula maini yati maini. Jadi kalau ada mad, ada mad, ada idhar, ada idgom ya, ada idgom, ada ikhfa, ada guna itu ditahan. Ada idhar dilepas. Iya. Ya. Nah, iya. Tapi nanti ibu ketemu saat ikro 5 ada pelajaran. Ini di sini juga mungkin ada udah ada idhar nanti sebentar lagi. Lingula maini yati main. Kalau dihentikan jadi panjang, jadi matahari disitu. Karena ini ikhra 4, ya. Karena ini ikhra 4 masih dibaca apa adanya, pendek. Lingula maini yati maini. Ya, silakan Bu. Bainahuma. Bukan baik. Bainahuma la'ibina. Kemudian. Yakituna kaitan. Kinya panjang, ibu. Dunia juga panjang. Ya. Yakituna kaitan. Bima jalan-jalan, Pak. Iya, jalan-jalan karena digeser dulu, Bu. Nih, makanya saya tunjukin.
Kan ini ya. Ini gitu geser. Kalau nggak digeser ya. Ibu nanti pas ke bawah nggak kelihatan Bu. Nah ini ya tuh Bima nih ya. Dimerahin nih sama saya. Ya Ibu. Bima tufiduna fi Bima tufiduna fihi Bima 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 tufiduna fihi. Nanti belajar ya dari rekamannya ya. Karena memang ya. Iqra 1-4 jangan konsen ke lagu dulu lah. Yang penting bacaannya benar dulu. Tapi Ibu dengerin rekaman saya, nanti diulang-ulang Ibu ngelik ngikutin. Bima 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 tufiduna fihi. Kalau Ibu sekarang konsen ke lagu biasanya suka salah ya. Jadi ya. Kalau Ibu setelah benar, nah nanti Ibu rekamannya diulang-ulang ya. Ya, bi id ya. Bi id safaratin. Bi id safaratin. Li ila fi Quraisyin. Li ila fi Quraisyin. Ulang lagi. Li ila fi Quraisyin. Kemudian waqalu ya wailana panjang tubuh. Ibu ini gimana? Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, Bu ya. Namanya juga kalau Ibu pintar, kalau Ibu pintar kan enggak mungkin ke sini. Tapi nanti setelah Ibu pintar, Ibu jangan pergi meninggalkan saya begitu saja. Ibu silakan pergi kemanapun, ajarin orang-orang, tapi Ibu harus ingat bahwa Ibu pernah bersama di sini bersama kita saja ya. Jangan kayak kacang yang lupa kulit, lupa melupakan. Tapi enggak apa-apa sih. Iya, silakan Bu. Masa Pak belum bisa nyari Pak Ustadz setelah bisa. Ih, sebentar lagi pintar. Oh iya. Semoga tidak. Insyaallah, mudah-mudahan tidak seperti ya. Orang-orang yang meninggalkan saya. Tapi saya sudah terbiasa kok, Bu. 30 tahun saya ngajar selalu ditinggalkan orang, tapi ada orang-orang yang tertentu yang tetap setia. Saya tuh bukan ingin diberi, bukan ingin di apa, yang penting ada telepon. Pak Ari, alhamdulillah muridku sudah sekian. Pak Ari, alhamdulillah. Itu juga senang banget. Bukan Pak Ari ini uang, Pak Ari ini semen, enggak juga. Enggak gitu-gitu amat ya. Gitu. Jadi ya. Ada kebersamaan. Gitu ya, silahkan diterusin. Ayo, Bu, tenang. Ya. Wa qalu ya wailana. Wa qalu ya wailana. Ya qulu ya laitani. Tuh lihat ya Bu ya. Suara saya suara yang merdu sekali. Ya sengaja. Yang saya bilang suara yang mendayu-dayu seperti saya lagi lagi merayu Rehan. Rehan. Pak, semoga ketularan ya saya ya. Ya insyaallah. Itu doa saya seperti itu ya. Makanya Ibu salah satu supaya ketularan itu tahu ya Bu ya. Mohon maaf, seseorang punya penyakit A, penyakit B karena kita sering bergaul sama dia, penyakit kulitnya ke kita juga. Paham ya maksudnya ya? Ini bukan penyakit penyakit lagunya. Jadi Ibu karena sering dekat sama saya. Semoga ketularan. Insyaallah mudah-mudahan dan harus ya. Nah, makanya saya amin. Sengaja nih, saya lebay-lebayin Ibu biar bisa indah. Kayak kemarin saya ngajarin siapa ya? Saya bilang, "Oh, Pak Tona apa siapa? Kok enggak bisa indah-indah sih?" Indahin biar latih ya Bu nih. Iya. Ya ku, aku, aku lu ya, aku lu ya laitani. Ayo Bu. Aduh. Ah Ibu. Ayo Bu. Semoga bisa Pak. Amin, amin. Dari yang mana Pak? Tulang atau itu Pak? Saya malik minder Pak kayak gitu. Ibu. Biasa aja Ibu. Suara saya juga lagi batuk begini. Ya aku lupa. Walaupun boleh. Batuk merdu kalau nggak batuk gimana amin. Lagi Pak? Ya Bu silakan Bu ya aku. Jadi nggak enak aja sama Ibu nih. Ibu nih.
Ya kulu ya laitani. Ah, kayak praktikal. Ya kulu ya laitani. Ntar lama-lama terbiasa, Bu, ya. Jadi kayak gini. Bu Yanti Sofiana, suaramu merdu tak ada. Belum maksudnya, belum merdu. Ya, latih-latih. Pokoknya mah itu apapun loh, Kak, kayak ibu, itu, apapun kayak apa ibu. Itu kayak kodok di Blumbangan gitu. Kok saya mirip kodok? saya, oh, Pak. Oh, Ibu. Saya pikir saya mirip kodok. Iya, Bu. Pokoknya apapun Ibu laguin latihannya ya. Rehan yang cantik sekali. Jadi cuma sekali cantiknya, Bu, enggak banyak. Rahma yang mancung ke dalam. Jangan, Bu, ya. Yang saya juga sama ya. Mancing ke dalam. Bu, ya, lari, Mbak Fi. Loh, belum, Pak. Yang tayaran itu belum, oh, Pak. Oh, iya, iya, iya. Iya. Lali aku, silakan. Tayaran apabila. Tayaran, tayaran apabila. Pakai fakana nakir. Bukan pakai pak, pakai pak, Bu. Pakai pak, pakai pak. Pakai fakana nakiri. Pakai, pakai fakana nakiri. La roib fihi hutan. La raiba fihi hudan. Sama seperti Rehan, andaikan kau meninggalkan aku, aku sendiri gitu. Gimana sih, Bu? Orang ada harapan lah, keinginan, Bu, ya. Sama ini kan permintaan, ya. Jadi kita doa sama Allah tuh begitu. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah. Andaikan kau tidak mengampuni, apa jadinya? Aku menjadi api neraka, menjadi suluhnya api neraka. Naudzubillah, jangan sampai, ya Allah. Ampuni, ya Allah, segala dosa dan kesalahanku. Aku sudah tua segini baru belajar, ya Allah. Ampuni, Allah, ya Allah. Berikan pemahaman, berikan kemudahan, berikan kelancaran. Begitu. Mintanya amin. Jangan, Allah, amin. Aku... minta tolong sama, jangan begitu ya. Iya. Doanya ya. Harus kayak gitu deh, Bu. Kayak ngerayu-rayu gitu, mendayu-dayu, Bu. Ah, Ibu. Ya, ayo, yang ini, Bu. U. Ah, U. Belum. Bu. Ya, bau. U. Bu, bau. U. Bau. Bukan Ibu bau, bukan. Bu, bau, ya. Ah, Bu, Ibu. Bau. Bu, bau, ya. Tuba, tauba. Sufa saufa. Nih, kalau mau dilaguin masih bisa, Bu. Tuba tauba sufa saufa. Ibu kalau lihat tangan saya bergerak-bergerak ini, tahu enggak Ibu yang vokal grup itu? Tangan-tangannya yeah. Kan nene tangannya gerak-gerak nih, Bu, saya tuh, Bu. Jadi biar menikmati, oh, gitu. Iya, iya. Paham enggak? Re mi fa sol la si itu gitu ya. Kalau Rama kan nyanyi apu se kokonda kayak gitu, Bu. Jadi tangannya atau yeah. Halo, halo Bandung, menikmati tangannya. Kadang-kadang goyang-goyang kepalanya, kadang-kadang kakinya digoyang-goyang gitu, Bu. Itu karena enak, indah. Tuba, tauba, sofa, saufa. Kemudian jufa, jaufa, luha, lauhun. Jufa, jaufa, luha, lauhun. Soma, shauma, riba, roiba. Soma, shauma, riba, roiba. Kemudian. Mata, mauta, lila, laila. Ma, apa tadi, Bu? Mata, mauta, lila, laila. Mata, mauta. Tuh beda ya, Bu, ya. Yang ini sama ini lin gini. Mata, mauta, lila, oh, iya. Laila gitu. Tapi kalau dihentikan memang iya, sama. Mat, maut, lil, lail. Itu ini mad arid disukun, ini mad ma, ini madlin, ya. Tapi kalau dibaca apa adanya beda. Mata, mauta,
Lila, Laila, gitu Bu. Yang ini. Ibu. Ibu. Silakan Bu Yanti. Mata mauta lila laila. Sekarang ini ya. Ana Bu Yanti. Ana auna aina aina mana Bu Yanti? Ya yang ini. Ana auna aina aina ayo. Ana auna ina aina. Itu ya ciri khas orang Jawa tuh masih ke hidung. Ana auna jangan ke hidung. Ke tenggorokan kayak ana ana auna aina aina. Dilatih ya. Okay. Ya. Terus. Mau idotin. Mau izotin. Lizau cika. Lizau zai rapuh. Lizau jika. Au halaha. Au halaha. Kemudian masyaufihi manya pendek masyaufihi ahoy waika terbalik ahoy waika terbalik ahowaika gitu Bu. Ahowaika. Ahowaika. Mau udatun. Kemudian mau udahan jangan dulu Bu. Nah, dikit lagi. Tenang aja Bu, mau udahan. Ini agak panjang ya. Ini ngelagunya enak Bu kalau panjang gini. Bila keliru mengulanginya tidak harus dari awal, cukup dilapat yang keliru itu saja. Yuk. Silakan. Oh iya. Wa kadzalika au jaina. Au jaina, au jaina. Eh ajai, ajai ada di Indian. Aja ya ada di India si aja. Wa kadzalika auhayna. Wa kadzalika auhayna. Kemudian Sami'un alimun. Fiha khaliduna. Ma baina aidihima. Jujur loh Bu, Rehan tuh belum saya kasih lagu loh. Ada orang baik. Baru ibu nih Bu. Manfaatin ya Bu ya. Ayo benar loh Bu. Rehan tuh gak pernah. Adanya kalau dipelototin, disentak, mewek. Nah, ibu nih baru dikasih lagu sama saya ya. Ayo Bu. Iya. Latih ya Bu ya. Bisa kok. Insya Allah. Gampang. Iya. Ya, semoga. Amin. Wa kanu kauman alina. Hanya panjang. Wa kanu kauman alina. Wa kanu kauman alina. Wa kafa bina hasibina. Wa kafa bina hasibina.
La syai'un ajibun. La, lanya pendek. La syai'un ajibun. La syai'un ajibun. Mata'an ila khinin. Mata'an ila khinin. Utiya Musa wa Isha. Wa Isha. Utiya Musa. Utiya Musa wa Isa. Aula laka fa aula. Kanya pendek. Aula laka fa aula. Aula. Aula laka fa aula. Kamu bisa nanti kalau ini teksnya udah benar. Apa tinggal ngeklik-klik aja gitu. Nggak ada susahnya kok. Rehan, kamu tinggal di Hong Kong. Hari-hari kamu jalan kaki karena tak ada mobil. Kalau kamu capek, kamu duduk di emper. Nah, kayak gitu ya. Gampang lah, gitu-gitu doang. Masa sih nggak bisa sih? Yanti, kamu di Taiwan ngapain? Anak suamimu ditinggalin. Oh, demi masa depan yang lebih baik lagi. Gitu. Walaupun gak enak ya. Amin. Kayak gitu lah. Latih aja. Ya, dilatih. Insya Allah. Justru orang yang tidak pernah pinter itu tidak pernah berani mencoba. Sekarang saya jujur tanya sama kamu. Siapa yang sudah ngajarin kamu belajar lagu? Siapa? Ada gak selama ini orang selain saya sekarang yang pernah ngajarin kamu lagu? Ya, Pak Ustadz lah orang yang pertama kali mengajarkan saya lagu paling, dan mengajarkan saya. Paling pun mungkin kamu dulu diajari lagi di SD. Balonku ada lima, kayak gitu. Ya, berlagu, nyanyiin. Karena lagu itu semuanya universal. Mau lagu dangdut, kayak lagu Jawa, lagu Sunda, lagu Inggris, lagu Arab. Semuanya sama, ada keindahan. Gak mungkin lagu itu teriak-teriak. Balan ko adali. Gak gitu. Orang itu mah mecahkan kuping, Pak. Makanya. Kecuali memang nyanyinya rock kali. Ada yang kayak gitu, ya. Iya. Apa tuh. Hore ini. Itu juga ada itunya. Ada lagunya, ya. Walaupun slow, ada rocknya. Ayo, bisa kok. Ya. Pasti bisa, ya. Jangan. Ya. Pokoknya kalau belajar sama saya, jangan bilang takdir. Rehan selalu, takdirnya Pak Ari suaraku lembut. Kalau kenceng terpecah. Ih, takdir tuh bisa dirubah kalau selama kita berusaha dan berdoa. Memang takdir sudah ditetapkan Allah. Tapi takdir bisa dirubah dengan doa dan sedekah. Takdirnya misalnya jam 10 saya harus ketabrak, mati. Tapi karena saya berbuat kebaikan, takdirnya jadi berubah menjadi selamat. Begitu. Ya, benar. Apapun yang terjadi dalam diri kita sudah ditentukan oleh Allah sejak penciptaan kita. Kapan jodohnya siapa, matinya di mana, itu sudah ditetapkan. Tapi dalam perkembangannya semua itu bisa berubah dengan doa dan ikhtiar dan usaha. Ya, itu. Ya, Bu. Terusin. Iya. Kana aliman khabiran. Kana aliman khabiran. Yauma idin khasiatun. Yauma idin khasiatun. Wa shohibatihi wa baitihi wa banihi.
gitu ya. Jadi kalau belajar lagu ini sekarang, kalau tag-nya belum belum kalau tag-nya belum hafal, memang jadi salah-salah. Gak apa-apa. Sekarang kamu baca apa adanya sebisa kamu. Nanti kan ini ada rekamannya, lagunya kamu ikutin. Wasahibatihi wa banihi. Kemudian. Iya. Rondiyalahu qolan. Kaulan. Rondi. Tenang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Rondiyalahu qolan. Kaulan. Rondiyalahu qolan. Rondiyalahu qaulan. Enak kan? Radiyallahu qaulan. Jadi kuncinya lagu itu di nular. Insyaallah ya. Asal dibeliin semen aja buat pesantren rajin-rajin ya. Sesak. Ya, insyaallah kan murah cuma nih. Cuma 50.000 ya ada rezeki. Sesak kayak burehan. Paling enggak ada sesak sekilo aja enggak apa sekilo juga 5.000 perak. Buat pesantren tagihan di akhirat nanti ya. Ya. Ini mim mati lam yuk. Ya. Lam lim lu. Bener lam lim lum. Oh. Lam ulang dari depan, Pak. Lam im lum. Ka kim kum ham kim kum kam kim kum ham him hum ham him hum kemudian yang ini apa awalam amruhu. Jangan buru-buru. Amruhu. Amruhu. Alaikum. Alaihim. Zalikum. Ro'auhum. Hamsan. Jam'an. Gondobin. Orang Jawa aja ngondobi. Gondobi. Terus. Wow. Faukakum. Hamlan. Kaidahum. Kham satun. Bainakum. Azimun. Falahum. Suratun. Haulakum. Hayatun. Imriin.
Imriin. Itu kalau kenyentak, kalau dilaguin lagi. Imriin. Tuh, dengerin. Imriin. Toke aja enggak jadi lah. Toke. Enggak apa. Toke. Enggak. Toke. Kalau toke itu yang di kampung Melayu di terminal. Yo Bogor, Jawa, yo Demak. Itu lain. Lain, Mbak. Iya, ini. Toke aja berbunyi. Kalau toke aja berlagu. Rehan. Toke gitu ya. Dimerduin atau ayam. Katanya kan. Ya. Wa asyarihim. Wa asyarihim. Jam hariron. Zai. Jam hariron. Jam hariron. Jam hariran. Fangosiyahum. Orang Jawa ya, pangosiyahum. Pago. Maghrib, pago. Bukan maghrib. Pago, go. Pagoda. Go. Itu utang saya itu, go itu enggak. Masih bayar sama semen itu. Makanya. Ya, insya Allah semoga akhir bulan bisa, Pak, ya. Amin. Bukan buat rumah saya, buat rumah kita bersama. Kalau udah jadi kan ngajinya jadi enak. Kita bisa videoan ya. Bisa keluar video. Di sini nggak bisa videoan karena kamarnya bukan di kamar, di ruangan tamu ya. Banyak orang yang lalu lalang ya. Pangosiyahum. Pangosiyahum. Ro'aitahum. Ro'aitahum. Solatihim. Khosi'una. Khosi'una. Wa'aidikum. Qomtariron. Nih ya, ada nada ceria, ada nada melo, ada nada nangis. Nada nangis kayak gini ya, ini aku lagi belajar nangis. Karena aku lagi sedih, aku lagi ingat anakku perempuan yang ada di Jakarta sendiri. Qomtariron. Jelek. Pak, jangan gitu Pak, saya termeikut mewek. Ya, saya lagi ingat sama anak saya, dia mau pindah ke sini. Nggak boleh sama neneknya. Saya bilang, kamu bilanglah sama nenek kamu, hari-hari kamu kan sendiri, ayah bundamu di sini, gitu. Jadi sedih. Jadi lagu meweknya gitu, Bu. Kalau pengen sedih sedikit melo, ingat sesuatu yang sedih, gitu. Ya. Kalau lagi ceria, ingat ceria. Kalau lagi ceria, ingat Rehan lagi lari-lari, gitu. Kamtariran, gitu ya. Kalau lagi melo, ingat Rahmat. Kamtariran, gitu, Bu. Ya, bisa lah. Ibu. Terus. Ro'au ayatan. Saya aja seorang laki-laki ingat anak perempuan saya sedih. Si Rahmah punya anak di Indonesia. 5 tahun gak pulang-pulang, gak ada sedihnya. Kebangetan. Tan ya, masya Allah. Rahma 5 tahun sama saya kayak saya Pak, saya juga 5 tahun. Kalian ini hatinya nih, nuranimu di mana? Saya aja nggak ketemu baru 2 minggu. Kemarin Pak, sebenarnya dalam hati kecil itu juga kangen Pak, tapi keadaan ya. Gitu. Ya maafin saya kalau begitu. Saya pikir kalian tidak pernah ingat sama mereka ya. Video ya ingatlah setiap saat. Ya setiap hari itu sudah video call Pak. Setiap hari itu. Rahmat kan sekarang enggak, dia sibuk dengan koleksi-koleksinya dia. Yumi tukum. Oh, yang mana Pak tadi? Saya belum. Ini Yumi tukum. Aduh, Yumi tukum. Terus. Solawatihim. Sam'ihi.
Mumtiruna. Mumtiruna. Ahawaika. Ahawaika. Ghairukum. Ghairukum. Bukan ro. Ghairukum. Kemudian. Wadam lanun. Wazam anun. Bukan lanun. Wazam la wazam anun. Wazam iya, jangannya kalau 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 alif kalau lam pasti nyambung, kalau alif nggak bisa nyambung tuh pisah. Wazam anun. Mamdudan. Mamdudan. Imanihim. Imanihim. Fikulubikum. Fikulubikum. Mamanatun. Mamanatun. Maimanatun. Maimanatun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kemudian. Halo. Iya. Iya. Bi amwalihim. Bi amwalihim. Tumarifihim. Tumarifihim. Ja'amtum. Zai. Za'amtum. 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 Fada'auhum. 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 Kemudian ini. Ya tanayauna bainahum. Ya tanazauna bainahum. Kemudian. Kulubuhum fi amratin. Kulubuhum fi gamratin. Bukan amratin, kan ada titiknya. Oh iya. Kulubuhum fi ghamratin. Kulubuhum fi ghamratin. Kemudian. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Fadam dama alaihim. Fadam dama alaihim. Ida ro'auhum kalu. Ida ro'auhum kalu. Hai sulatarunahum. Haitsu la tarawnahum. Libasuhum fiha harirun. Bukan ho, ini ha, oh. Harirun. Harirun, ya. Libasuhum fiha harirun. Libasuhum fiha harirun. Ithum alaiha qu'udun. Ithum alaiha qu'udun.
jahatu bi amwalihim. Jahadu bi amwalihim. Laisa lahum ta'amun. Laisa lahum ta'amun. Afa asyata amri. Afa asaita amri. Afa'e asyata amri. Afa asaita amri. Solawatihim yuhafiduna. Solawatihim yuha, bukan yuho. Yuhab. Kamu dari tadi yuham lulu. Yuhafiduna. Ha sama aku ketuker. Lam sama alif ketuker. Ya apa-apa. Namanya juga belajar ya. Ulang-ulang. Terus. Iya Pak Ustaz. Solawatihim yuhafiduna. Lanya, wanya panjang. Solawatihim yuhafiduna. Iya tuh. Salawatihim yuhafiduna. Kemudian Yatakhafutuna yaunahum bainahum. Yatakhafakuna bainahum. Yatakhafatuna bainahum. Alaina hisabahum. Ain. Alaina hisabahum. Maaf. Alaina hisabahum. Maaf, ulangilah sampai benar semuanya. Diulang-ulang ya, Bu. Ibu udah pinter kok dari tadi, lagunya indah sekali. Allah. Masya Allah. Amin. Disuruh, walaupun tak sepinter, belum pinter. Disuruh nangis, saya sengaja tadi ibu dibilang anaknya di kampung. Supaya ibu nangis. Tapi ibu emang tegar ya. Ibu. Kalau saya mewek, saya cengeng, Bu. Saya ingat anak saya sedih, ya Allah, ya Rabbana. Tidak gitu kan, dia Pak Ustaz, setiap hari kan nunggu anak. Apa? Ya, anak saya di Jakarta, Bu. Yang satu, yang cewek sama neneknya. Ya Allah, sedih banget. Tapi Rahma, kalian, anaknya di Indonesia, gak pernah nangis, gak pernah mewek. Hebat. Nangisnya dipendam sendiri, Pak. Oh iya, deh, Bu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.